Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pada kesempatan video kali ini kemarin kan udah pernah pasang sub kolong ya, videonya ada di bawah. Nah, jadi sekarang sub kolongnya mati dan itu, nah kemarin juga ada yang komen sub kolong LM itu awet nggak om? Nah ini sih gua ngerasain sekarang nih posisinya subwoofernya hidup, cuman bassnya nggak keluar. Sebelum kendalanya kemarin subwoofernya mati, maksudnya subwoofernya hidup cuman bassnya nggak mau keluar, jadi mati cuman power hidup ya. Itu sebelumnya kemarin kendalanya sempat ada bass itu keluar, tapi dia kadang mati, kadang keluar, kadang mati gitu. Nah, jadi gua mau coba ganti ininya. Nah, ini kalau teman-teman tahu ini adalah high to low. Jadi high to low ini kan adaptor RCA ya, sebagai gampangnya kita sebutkan ini adaptor RCA. Jadi kemarin tuh gini, jadi dari ini kan ada dua lubang, yang kepake cuma satu lubang. Kalau dua-duanya gue colok, malah bassnya nggak keluar. Jadi yang dicolok cuma satu, nah keluar bassnya. Pas mati kemarin gue pindahin ke yang sebelahnya, hidup lagi, tapi cuma tahan 3 hari habis itu mati lagi. Nah, jadi gue ambil kesimpulan, ininya yang rusak. Tapi kalau nanti udah diganti ini masih kayak gitu juga, berarti memang subwoofer LM itu kurang bagus ya. Ini saya langsung ngomong aja di sini. Tapi kalau misalnya nanti awet, berarti memang ininya yang rusak. Itu aja. Oke, nah sekarang langsung ke pemasangannya aja ya. Untuk pemasangan high to low seperti apa, teman-teman simak langsung video ini sampai dengan selesai. Ini untuk head unit yang masih standar dan nggak ada jack RCA di belakangnya ya. Oke, langsung aja kita bongkar bagian interiornya ya. Nah, ditarik aja. Tarik dengan perasaan ya. Oke, kita taruh belakang. Terus kita buka ini. Oke. Nah, oke. Tarik aja. Ini kalau udah keseringan dibuka jadi bukanya gampang ya. Kalau baru-baru dulu buka ini agak keras, agak susah. Kalau sekarang udah gampang. Oke, lepasin bagian ininya. Ini ada soket dipencet. Oke, lanjut. Nah, buka ini dari sini, dari kotak penyimpanan kecil ya. Ditarik aja, terus dari sini. Tangan kita begini. Tarik. Oke, terus yang dari sini. Nih, dari kotak penyimpanan. Kita tarik. Oke, pelan-pelan. Buku saya panjang ya. Nah, oke, lepas. Keluarinya ke sini, seret ke samping. Nah, udah lepas ini. Nah, lalu habis itu kita buka nih. Nah, baut yang ada di head unit ya. Ada 4 biji. Kita taruh aja dulu sini. Nah. Jangan sampai jatuh ya. Kalau jatuh nanti kelutuk-kelutuk, nyarinya susah ke bawah. Oke, ini kita buka lagi. Taruh lagi, taruh sini, satu lagi, kita buka nih, ya dari buka semua, bautnya kita taruh, obengnya kita taruh, kita keluarin. Nah, karena ini posisinya mau masang high to low, ini yang lamanya mau gue copot dulu ya, nanti kalau udah tinggal masang gue videoin lagi buat teman-teman. Nah, ini untuk bagian posisi speaker belakang udah dicabut, dan ini yang lamanya juga udah kita cabut ya. Mudah-mudahan aja ininya yang rusak sih. Nah, ini yang baru ya. Oke, high to low ya, converter. Jadi ini disambungkan, ini ada 4 kabel. Ini yang merah, ini plus, plus. Yang hitamnya ini min. Nah, kita sambungkan ke sini. Jadi, kita sambungkan ke bagian, ini kan begini. Nah, jadi kita anggap aja yang atasnya plus, yang bawahnya min ya. Gitu. Karena yang bawahnya hitam. Yang atasnya putih sama pink. Nah, jadi anggap itu saya ini kalau dicolok test pen semuanya ada arus. Nah, oke okay guys, ini karena posisinya dirubah ya, dirubahnya gini karena posisinya kalau ground di mobil itu biasanya ditandain dengan warna putih ya, bukan hitam. Kalau motor biasanya groundnya warna hitam. Ini kalau mobil rata-rata ground kabel warna putih. Jadi gue anggap nih yang putih itu di negatif, ini yang pink juga negatif, jadi sejajar ya. Nah, yang bawahnya yang hitam positif sama yang biru positif. Jadi sejajar-sejajar ke depan. Hitam plus, putih min, biru plus,
yang pink min. Ini untuk di mobil Sigra ya, yang mobilnya sama. Kalau mobilnya beda-beda ya beda-beda gitu loh. Teman-teman nalar pakai sendiri aja menulisnya di mana, yang penting urutannya sama. Nah, ini udah kepasang ya. Kita tes dulu, kalau misalnya hidup baru kita bungkus pakai isolasi, kita rapiin. Nah, ini dia guys, untuk pemasangannya udah selesai ya. Ini ada untuk settingan puter-puterannya nih, untuk levelnya. Mana tahu mau dikencengin lagi kan. Gitu. Tapi ini biar aja lah, dari sananya segini. Takutnya gua puter-puter nanti malah error pula, lagi rusak lagi ya kan. Nah, biar aja kayak gitu, udah settingan dari sananya. Nah, kemarin itu dia waktu pakai ini. Nah, waktu pakai ini kayaknya memang ininya rusak dari awal sih kalau feelingku ya. Karena kenapa? Ini dia gini kan. Ini kalau kalau kita colokin ini dua-duanya, ini kan dua nih. Outputnya kesininya dua nih. Kalau kita colokin dua, dia posisinya bassnya kecil, tapi saat kita cabut satu, bassnya gede. Jadi yang pakai, makanya ada ini, ada 2:1 ya. Karena ini kemarin pakainya 2:1, karena kalau dua-dua dicolok nggak mau dia, nggak bisa masuk. Nah sekarang posisinya ini udah kita lepas, jadi langsung pakai dua kayak gini, dan ini suaranya sih udah bagus ya. Mudah-mudahan LM nggak ngecewain saya gitu loh. Mudah-mudahan LM bukan LM-nya rusak, tapi ininya. Jadi ini udah gue ganti, suaranya udah gue denger tadi bagus, kenceng bassnya, sesuai lah, memang balik lagi normal. Nah sekarang kita langsung tes lagi biar teman-teman tahu nih suara dari LM sama three way dari Embassy ya. Nah ini ya guys, pemasangannya udah selesai ya. Jadi tinggal kita balikin normal aja lagi, dimasuk-masukin ke dalam. Nah kalau ada teman-teman yang belum paham atau ada yang ditanyain, boleh langsung tulis aja di kolom komentar ya, untuk nanyain kendala atau permasalahan teman-teman ya. Gitu. Nah ini kita langsung pasang balik aja nih. Ini gue kasih tunjuk cara masang baliknya lagi ya, buat teman-teman yang di sana nggak tahu. Nah ini kalau baut ini langsung pasang aja 4 biji di sini ya. Nanti untuk masang-masang covernya gue kasih tahu lagi teman-teman gimana trik mudahnya biar nggak terlalu banyak ngeluarin tenaga ya. Nah untuk pemasangan baliknya, pertama-tama kita pasang dulu bagian ininya ya, frame dari tipnya. Nah ini 4 baut sudah kepasang semua ya. Ini baut 4 biji. Kita buka dulu pintunya. Nah, biar lebih leluasa. Masukin dari sini ya, dari sini lurus panjang. Nah. Nah, posisi ininya masukin agak dibelokin ya. Oke, kalau udah kayak gini dorong aja secara perlahan. Nah, dorong terus perlahan. Oke, udah masuk kan? Nah, udah masuk, teman-teman. Dipasin dulu kakinya. Oke, kalau kakinya udah pas baru ditekan. Nah. Ini dari sini dulu dipencet. Nah, sampai ada bunyi truk ya. Kita cabut dulu berisik. Nah, kita ini truk. Nah, ada truk lagi atas, oke. Ini bagian ini diurut ya truknya ya. Kayak refleksi pretek-pretek sekarang lagi musim tuh. Oke. Nah. Oke. Oke. Ini udah masuk semua. Ini udah rapet, pastiin giniin lagi teman-teman usap, takutnya masih ada yang renggang. Nah kalau misalnya udah nggak ada yang renggang, baru lanjut bagian kedua. Bagian kedua yang ini, yang kecil. Nah yang kecil, yang di sini. Masukin. Kalau udah masuk, tinggal tekan aja. Oke, diginiin lagi, di QC lagi supaya benar-benar rapet. Oke, terakhir yang panjang ini. Oke, nah yang terakhir yang panjang, jangan lupa untuk soketnya dipasang dulu ya. Ini soket ini, nih. Soket ini ke hazard. Oke, ini ke hazard nih. Oke, soket ke hazard dipasang lagi. Pencet lalu. Oke, hidup. Tuh,
Nah, kita langsung pasang kabelnya, jangan sampai kejepit ya. Kabel hazardnya dimasukin ke lubangnya dulu. Nah, lubang hazard. Baru kita masukin. Oke, nah. Selanjutnya truk-truk lagi. Dari sini. Oke, masuk. Ini buka dulu bagasi ya. Oke, diurut. Nah, retak-retaknya diurut ya. Nah, oke. Terus ke sini. Oke, di bawah. Nah, oke. Lalu teman-teman kalau udah begini diisi lagi. Kalau memang nggak ada yang rapat lagi, nah berarti udah ketutup semua. Nah itu dia guys, untuk videonya udah kita selesaikan, udah kita saksikan sama-sama. Hasilnya keluar lagi basnya ya. Cuman ini aku nggak tahu nih pas keluar bas ini sementara atau nanti bakal gitu lagi. Nah kalau kondisinya memang nanti ini gini. Jadi ini tadi pagi udah dingin ya. Pas udah dingin gue coba. Memang tetap mati gitu loh, nggak hidup lagi. Nah, jadi sekarang posisinya udah hidup ya. Sebelum diganti, tadi pagi itu biasanya kan kalau protek dan lain sebagainya, dia pas posisi dingin dia hidup lagi. Ini tapi nggak, tetap mati. Nah, ini udah diganti, hasilnya teman-teman udah lihat sendiri, hasilnya bagus. Nah, nanti gue bakal bikinin short videonya setelah 1 minggu. Atau 1 minggu lah, tapi kalau 2 hari mati, nanti gue infokan lagi ke teman-teman. Berarti yang masalah subkolong ya, bukan dari konektornya atau dari high to low. Nah, oke guys, untuk videonya mungkin cukup sekian. Subscribe supaya Gilas Official terus berkarya dan terus berkembang, dan Gilas Official juga pastinya memberikan video tutorial yang bermanfaat buat teman-teman nantinya. Oke, see you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.